Okay guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini gue mau nunjukin jalan favorit gue buat cornering atau yang suka tikung. Bukan tikung pacar ya, men. Ini jalan-jalan biasa, jalan bisa disebut jalan raya, tapi karena sepi ya bodo amat lah, jalan-jalan apalah. Ini tuh berada di daerah Gunung Lembah Madu. Nah, nanti sebentar lagi gue kasih lihat mana jalannya. Untuk kalian yang suka tikang-tikung, wajib kesini men, wajib kesini. Karena enak banget tikungannya men. Pertama karena apa ya? Ya karena anjay. Karena aspal sih menurut gue. Soalnya banyak jalan sekarang kan cor beton. Buat nikang-nikung, buat yang bannya masih ori, pasti ori pabrikan pasti juga pikir-pikir, karena gampang terpleset di cor beton. Nah ini udah mau masuk men, mau masuk deh tikang-tikung favorit gue. Anjay, nggak nyampe. Nah itulah tikang-tikung favorit gue men. Sampai sini juga masih favorit. Nah nanti gue kasih lihat video gue yang pas gue pulang dari sini kemarin. Udah video kemarin pas turunnya dari sini itu barusan naik. Nah nanti gue kasih video habis ini, video yang turunnya menurut lo gimana, enak nggak buat tikang-tikung. Gue mau nunjukin tikungan-tikungan yang paling bagus buat cornering di daerah Boyolali. Kalau kalian tahu tikungan atau jalan yang lebih bagus buat cornering daripada ini, silahkan komen di bawah ya bro. Oke, gue tunjukin bro, paling enak buat cornering belok kanan kiri men. Nah, mulainya startnya dari sini. Tuh, pemandangan bagus kan? Ada yang tahu ini di mana? Komen, men. Anjay. Ah, penggagal tuh truk. Oke, cuma segitu doang jalan yang menurut gue enak buat cornering. Kenapa enak? Karena pertama terbuat dari aspal, bukan dari beton, dan emang tikungannya tuh bagus tuh. Lembah Gunung Madu, lo pasti tahu di sini, orang Boyolali pasti tahu ini tuh di mana. Tikungannya emang enak, cuma yang bagian bawah agak rusak men, jalannya agak rusak.
Untuk kalian yang lebih tahu jalan atau tikungan yang lebih enak dari ini, komen, nanti bakalan gue samperin buat coba tikungan-tikungan enak. Tapi bukan tikungan sekali doang ya men, bukan sekali tikung gitu, maksudnya yang bolak-belok gitu. Jadi buat cornering tuh enak men. Tapi kalian juga hati-hati karena ini jalur truk bus juga lewat sini. Tapi sayangnya tadi pas naik ternyata jalur untuk naik ada satu atau dua lubang men. Itu sangat-sangat mengganggu bro, karena lo juga harus hati-hati di situ. Kalau nggak hati-hati meleng dikit juga udah gitu men. Pemandangan sini juga keren-keren men. Ini tuh jalan apa ya? Jalan antar kecamatan atau antar apa ya? Mungkin antar kecamatan sih. Bukan jalan antar kabupaten soalnya. Oke bro, ini udah mau sampai tempat kerjaan. Gue pamit. See you next time again. Dan jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa share ya bro. Share buat teman-teman lo yang suka mirang-miring, cornering. Dan kalau lo tahu tempat yang apa enak buat miring-miring, cornering atau apalah itu lo menyebutnya, itu tag gue di Instagram. Instagram gue adalah Instagram gue revendi_09. Jangan lupa tag gue, nanti bakal gue samperin enak nggak buat cornering sana sini, mirang-miring kanan kiri gitu. Yang di situ ternyata udah ada lubangnya men, 2 atau 3 tadi. Jadi menurut gue udah nggak terlalu gue rekomendasiin bro. Soalnya juga, tapi buat lo yang masih cermat sih boleh-boleh aja gitu. Okay, see you.